hari ini juga dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 dari penyidik ke penuntut umum dalam kasus dugaan suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Kota Batu, yaitu terhadap 2 orang. Pertama ERP, ERP adalah Wali Kota Batu, kemudian EDS, Kepala Bagian ULP Pemkot Batu. Penahanan keduanya mulai hari ini dilakukan pemindahan karena untuk persiapan lebih lanjut persidangan yang direncanakan di pengadilan tipikor di Surabaya. ERP dititipkan di Lapas Kelas 2 Sidoarjo, sedangkan EDS dititipkan di Lapas Kelas 1 di Mendaeng, Surabaya.